Baik, Turki sedang melaksana projek pembinaan landasan kedua di lapangan terbang antarabangsa Sabiha Gökçen SGIA di Istanbul yang dikendalikan dan dimiliki sepenuhnya Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Projek tersebut dijangka siap sepenuhnya tahun depan. Laporan wartawan Andy Reza Rohadian di Istanbul, Turki. Perkara tersebut dimaklumkan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Malaysia Airports, Raja Azmi Raja Nazuddin, semasa menyampaikan taklimat mengenai SGIA kepada Perdana Menteri dan Delegasi Malaysia sebaik tiba dari Ankara pukul 10.50 pagi waktu tempatan. Jelas beliau, jumlah pergerakan penumpang dijangka meningkat dua kali ganda setelah landasan itu siap sepenuhnya. Tahun lepas sahaja, SGIA merekodkan 34.1 juta pergerakan penumpang, meningkat 8.8% berbanding tahun 2017. Pencapaian itu sekaligus menjadikan SGIA lapangan terbang kedua terbesar di Turki dan ke-12 di Eropah dari segi jumlah penumpang. 56 syarikat penerbangan beroperasi di SGIA dengan 38 adalah penerbangan domestik manakala 108 lagi laluan antarabangsa. SGIA yang dimiliki sepenuhnya MAHB merupakan simbol kejayaan JLC Malaysia di luar negara. Kepakaran dan juga pengalaman luas mengendalikan lapangan terbang dimanfaatkan sepenuhnya untuk membangunkan SGIA. Selain melaksanakan projek-projek baharu, kemudahan dan juga fasiliti sedia ada terus dinaik taraf bagi menarik kehadiran penumpang yang dijangka terus meningkat saban tahun. Andy Reza Rohadian, Istanbul, RTM.